Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi ya di Artaiman YouTube channel ya. Kali ini kami mau review barang lagi ya teman-teman. Ini ada kitchen sink ya. Tak cuci piring. Ini mereknya Lunar ya teman-teman. Ini tak cuci piring yang berbahan stainless steel ya teman-teman. Kitchen sink dengan ukuran 60x45 ya. Ini kami beli online ya teman-teman di Shopee. Bagi teman-teman yang ingin beli ya, mau cari-cari referensi tentang kitchen sink ya, teman-teman bisa cek dulu ya. Link produknya saya sediakan di description box. Oke teman-teman, kita buka ya. Ini kami beli dengan ukuran 60x45 ya, dengan paket kran tarik ya teman-teman. Ini udah tes kran tariknya. Ini ya teman-teman, kita buka dulu ya. Ini kran tariknya teman-teman, kita buka dulu. Ini kran tariknya seperti ini. Ini ya teman-teman, seperti ini. Ini kran tariknya. Ini udah tidak dapat ini ya, stop kran. Terus ini pemberatnya yang ditarik ya, biar bisa kembali. Kalau ditarik ini tarik bisa kembali lagi. Ini bahannya besi ya, besi campur plastik tapi cukup tebal ya teman-teman. Ini sudah satu paket. Ini dapat selang fleksibel juga. Bukan fleksibel sih, ini kotak anu selang air ya teman-teman, ini untuk air panas dan dingin kalau mau dipakai ya teman-teman. Oke, ini baknya ya, seperti ini. Ini juga udah dapat ini botol sabunnya ya, ini botol sabun cuci piringnya ya, udah dapat gosok botol sabunnya ya. Nanti botolnya sudah include ya teman-teman. Ini juga dapat ini ya, keranjang. Ini tirisan ya, tirisan udah include juga. Oke teman-teman, ini juga satu set akur ya, ini pembuangan, selang pembuangan. Nah, ini teman-teman, ini ya akurnya. Satu set lengkap ya. Ini harganya di bawah 1 juta ya teman-teman. Ini 800-an udah paket komplit. Nah, angkat dulu baknya ya. Oke, seperti ini teman-teman penampakannya. Ini ukuran 60x45 ya. Ini warnanya nano black ya. Black nano. Nah, ini ada peredamnya juga. Ini sangat lumayan berat ya, ini bahannya stainless steel semua. Ini ada peredam kalau misalkan kena percikan air atau semprotan air ya, jadi cukup meredam dan enggak bising ya teman-teman. Ini peredamnya, ini sangat bagus ya menurut saya teman-teman. Ini untuk lubang kerannya ya, ini kerannya dari bawah, sumber airnya, supaya airnya dari bawah ya. Terus ini botol sabun tadi ya, itu dimasukin di bawahnya ya. Ini pencetannya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya barangnya teman-teman. Kalau mau beli silahkan ya, dan produknya sudah saya sediakan di description box. Oke teman-teman, seperti ini ya barangnya ya. Ini sangat kokoh ya teman-teman, mungkin sangat awet ini.
ini berat, lumayan berat juga ya teman. Oke, ini berat, lumayan berat ya teman-teman. Ini bahannya. Oke teman-teman, review dan singkat dari kami ya, semoga bisa membantu bagi teman-teman yang lagi cari referensi buat keperluan rumah tangganya ya, mungkin bisa jadi pertimbangan ya teman-teman kitchen sink ini. Oke teman-teman, cukup sekian ya, nanti tunggu video selanjutnya ya, di tutorial pemasangannya, di meja jaturnya ya, cut outnya berapa ya ukurannya, di meja jaturnya, meja saat pengacoran berapa ya teman-teman. Nanti di part selanjutnya saya buatkan video tutorial cara pemasangannya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video dari kami ya, semoga bisa membantu. Mohon maaf, dan jangan lupa selalu support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan tunggu video-video dari kami selanjutnya.